Maksudnya tahun kelahirannya nggak sama gimana? Yang pertama masuk ke Hong Kong itu kan paket tahun kelahirannya kan 1974. Terus saya pulang ke Indo kan lama, terus balik lagi ke Hong Kong itu apa paspornya itu dibikin data yang asli yang kelahiran 1982, tapi di belakangnya kan ada pembetulan kan dari paspor tahun sekian gitu. Terus habis itu kan apa waktu itu mau bikin paspor lagi di KJRI kan nggak bisa. Terus saya pulang. Oke, terus sampai sekarang belum balik. Terus belum balik bisa nggak di Indonesia? Bisa nggak di Indonesia? Masih bisa balik ke Hong Kong lagi apa enggak kira-kira? Bisa nggak kamu di Indonesia sana dengan tahun yang sama kayak di pas di KTP Hong Kong? Kalau nggak bisa gak ya nggak bisa. Bisa ya nggak bisa berarti. Nggak bisa berarti nggak bisa. Aku ada telepon masuk, ntar lagi tak telepon ya Mbak ya. Intinya nggak bisa lagi sama nggak bisa. Oke, yo, bye. Ingat ya, kalau sudah di Indonesia nggak bisa buat sama dengan KTP yang di Hong Kong, jangan pernah masuk Hong Kong lagi. Berarti data ganda, ntar malah jadi data-datanya keliru semua. Jadi sekali lagi buat Mbak-mbaknya di luar sana, jangan sampai punya data ganda di Hong Kong. Terima kasih.